Disambut dengan tarian sekapur sirih, Bupati Bungo didampingi Wakil Bupati. Hadiri pembukaan Musabaqo Tilawatil Quran MTQ ke-8 tingkat Kecamatan Pelepat. Bupati Bungo didampingi Wakil Bupati hadiri pembukaan Musabaqo Tilawatil Quran ke-8 tingkat Kecamatan Pelepat. Perhelatan MTQ tersebut digelar di lapangan Dusun Sungai Beringin, Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo. Kegiatan tersebut diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, dilanjutkan dengan penyerahan piala bergilir dari Camat Pelepat kepada Tuan Rumah Dusun Sungai Beringin, dan diteruskan dengan pelantikan Dewan Hakim dan Panitera oleh Camat Pelepat. Camat Pelepat Nasrun dalam sambutannya mengatakan, MTQ ke-8 tingkat Kecamatan Pelepat ini diikuti oleh 15 dusun se-Kecamatan Pelepat dengan jumlah kapilah 317 orang. Nasrun juga mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi kepada panitia dan perangkat Dusun Sungai Beringin yang telah mensukseskan perhelatan ajang MTQ tingkat Kecamatan Pelepat. MTQ ke-8 ini mengangkat tema membangun generasi Quran yang berkarakter, cerdas, dan amanah. Setelah menyampaikan kata sambutannya, Camat Pelepat langsung membuka MTQ tersebut yang ditandai dengan pemukulan beduk didampingi oleh para Rio se-Kecamatan Pelepat. Sementara itu, Bupati Bungo Haji Masuri berharap kegiatan ini berjalan dengan baik dan lancar dan bisa memberi pengaruh kepada masyarakat dengan menyiarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Acara pembukaan MTQ ini diakhiri dengan pawai ta'aruf para kapilah yang mengikuti MTQ. Kami menyampaikan ucapan selamat kepada Dusun Sungai Beringin ini menjadi tuan rumah Musabaqo Tilawatil Quran tingkat Kecamatan Pelepat ini. Dan untuk kita berharap selain anak-anak kita mencari bibit-bibit anak-anak kita yang nanti ikut di tingkat kabupaten, juga ini ajang bagi anak-anak kita menguji kemampuan mereka di bidang masing-masing. Arianto, Cek TV melaporkan.